Anaknya suruh naik angkot, tiba-tiba angkotnya nawarin. Alasan dasar manja emang ya. Tapi duduk juga kan. Lah enak tinggal kan mentes. Jojo pasti aduh, jangan sedih. Pokoknya kita selama di Singapura nggak boleh hidup mewah, nggak boleh pakai apa, nggak boleh kendaraan pribadi, ya harus naik kendaraan umum. Oh, no. MRT. Kirain ke Singapura kita tuh ada fasilitas negara. Nggak ada fasilitas negara. Fasilitas negara. Maksudnya kayak dijemput, langsung ujuk-ujuk ke hotel, ujuk-ujuk ke tempat aksesoris, belanja-belanja. Terus sama aja ke Indonesia, dia naik angkot, naik angkot. Lo mau beli baju I Love Singapore ya? Kayak mama banget. Mama lagi study tour. Oke, sekarang ini kita udah mau sampai. Udah mau siap-siap turun. Yes. Ya, karena udah mau sampai. In English dong, itu udah menjek di... Me and my friend and yes. Finish in... Landing. Landing in Singapore. Ujungnya keras banget. Udah kuat tadi. Makin naik dia makin naik lagi. Dah ini dah ya. Sekarang ini kita mau ke Bugis. Bugis itu apa, Ma? Apa? Bugis itu apa? Aduh, susah nih kalau ngerasa sama orang. Kita bisa shopping, belanja-belanja murah-murah. Pokoknya harganya kantong kita. Udah kita gak usah sosok di Orchard. Jadi tempatnya itu kayak kaki lima gitu? Ber? PGC kali gitu. Iya, bisa. Mandu kayaknya ya. Mandu. Bisa. KW Super. Enggak pakai KW, kita gak beli KW, Shay. Super. Kita beli, enggak, kita gak beli KW. Kok beli Super? Enggak dong, Mami. Kita beli omain, kita beli luar biasa. Oke, pokoknya sekarang ini kita berdua. Dua rusuh. Uncle. I'm sorry, Uncle. Semuanya teratur. Teratur, bersih, disiplin. Semua tempatnya tidak berlarangan kemana-mana. Itu explore-nya itu. 309 jam itu. Lagi, ya emang ngeri dibeli masih berapa. Itu Esplanade. Jadi Esplanade itu war kalau ada Indonesia yang pada konser, luar negeri pada konser tuh rata-rata di Esplanade. Oh itu. Yang kayak gedung DPR. Jauh ya war, hayalan lo. Jauh-jauh dibawa ke Singapura bilangin gedung DPR Jakarta. Yang topinya gedungnya. Kalau kata neneng, gedung tiga, gedung bertiga ada tutupnya. Gedung bertiga tutupannya. Kalau itu apa main yang ngincer akhir? Ntar kita mau dinner situ. Itu restoran. Itu restoran Oma? Bener. Kami nampak habis. Kita terus berjalan kami. Dua rusuh! Orang-orang yang ada, kan apalagi kalau misalnya ke luar negeri, pasti kan orang nanyain yang ditanyain oleh-oleh. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Lu nyanyi gitu aja orang udah pernah ngeliatin. Lu nyari yang bisa dibawa pulang, enggak ngerepot bawanya. Kenyang ya, Bo. Saya mau kemana lagi ya? Saya mah kalau ke Singapura demen ngapiak, apa tuh istilahnya ya? Jalan aja langsung gitu, ya. Ini Meti, ini namanya My Neneng, ini Misty Dordor. Ke pasar. Tradisional. Jadi bisa dibilang.
bilang pasar tradisionalnya. Kalau dia pintar dia ngubungin gue nih, dia cari wifi. Tapi kalau wifi kan mesti pesan makanan dulu, dia belum nuker uang. Kuning, topi kuning. Masalah apa ini di Singapura? Penasaran kan? Tungguin aja di Brownies jalan-jalan hari Minggu besok. Hits banget! Bagi Oma? Gak bercanda rasanya. Sumpah. Jangan ngobrol nih kalau makan ini. Saking enaknya, sumpah. Jangan sampai tinggi. Alah. Nah, panas. Rasain tuh ya. Oke, dan sekarang kita dapat tantangan dari tim. Kita dapat $10. Tapi kita harus dapat 5 item dan gak boleh yang harganya $1. Akhirnya ada juga yang minta foto lagi. Adeknya Ruben Onsu. Siapa namanya? Jordi. Jordi? Ya. Ah, okay. Ini termasuk tantang. Kita harus melenceng dari jam-jam ini supaya bisa dapat rumah tangga dapat dan jangan dapat. Asik. Ketika istri ngomel-ngomel, nih ada hadiah. Oh sayangku, I love you. Nanti. Nanti ek. Lu jangan salah ngomong, tuh lu gaplok lu. Lu bisa gak ngerti artinya. Gak bisa deh, kalau keluar negeri ada yang kosong-kosong gitu. Mesti ada warna. Lu ngomong. 2008. Thank you 100. Artinya di bawah katanya. Ini galak. Bersama kami Dua Rusuh.